Pemirsa, sekitar ratusan orang dari Aliansi Mahasiswa Jambi Jumat sore kembali berunjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Demo berakhir ricuh setelah mahasiswa menyandera mobil plat merah di simpang Museum Jalan Slamet Riyadi. Awalnya unjuk rasa di depan kampus Universitas Batanghari di Jalan Slamet Riyadi berjalan lancar meski mahasiswa menyandera dua unit mobil truk tangki. Selang setengah jam berlangsung aksi di depan kampus, aksi mahasiswa terpecah menjadi dua titik. Sebagian mahasiswa bergerak ke simpang museum dan menyandera satu unit mobil plat merah. Keributan terjadi karena polisi memaksa mahasiswa untuk tidak merusak mobil dinas pemerintah tersebut. Aksi mahasiswa di Jambi ini berakhir menjelang maghrib.